Jumpa lagi ya sama saya, Mbok Ewen-Wen. Tak lupa saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan jangan lupa ya teman-teman bahagia. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini. Terima kasih. Dan saya ucapkan pada teman-teman semua dimanapun berada, semoga hari ini rezekinya lancar, berkah, barokah, dan bermanfaat buat keluarga. Amin. Ini aku mau goreng nasi ya teman-teman. Nah, karena di kulkas juga ada nasi. Aku juga udah bikinkan makanan buat majikan aku tadi udah makan ya. Udah mangkoknya juga udah saya porai ya. Ini sisa nasi dalam kulkas. Terus aku juga ada sisa nasi kemarin malam ya baru. Lihatlah. Karena yang makan adalah cuma majikan aku laki-laki aja. Terus kalau masak sedikit tuh biasanya lengket banget ya ini rice cookernya, karena mungkin udah lama ya teman-teman, mau sebenarnya mau ganti dalamnya ini aja, kan di sini aja yang bisa buat beli dalamnya aja, nggak usah satu rice cooker gitu, sekalian luarnya nggak usah, beli ininya aja juga bisa. Ininya mau aku goreng, aku juga udah iris bawang merah ya, bawang merah ini satu tadi itu satu maunya ceplok telur. Kalau dari cepat terus aku ada bumbu instan ya teman-teman. Aku ada bumbu instan nasi goreng pedas ya, nasi goreng pedas. Jadi aku nggak usah ngerti bumbunya. Ini nanti nama mau tak goreng, tak taburkan di atasnya, telurnya tak kocok juga ditaruh di atasnya gitu aja. Terus aku juga ada lalapan timun ya teman-teman. Kasih garam ya teman-teman. Aku steril pakai air matang ini. Ya biarkan di sini sebentar. Tidak perlu ya. Kasih garam. Kasih merica bubuk ya teman-teman, biar nggak amis. Merica bubuk ya ini. Terus aku kasih masako. Kenapa masako nggak aku taruh sana ya teman-teman? Karena itu ya teman-teman, majikan aku kalau masak aku nggak suka dikasih masako ya. Jadi ini aku beli sendiri masako Indo, aku simpan sendiri. Jadi nggak taruh di sana, takutnya nanti majikan aku tanya apa ini, karena udah tak pindah tempat ya teman-teman. Di luar lagi lagi hujan ya teman-teman, jadi cuacanya agak gelap ya. Ini cocok banget makan nasi goreng.
goreng bawang merahnya dia. Baunya harum banget, teman-teman. Ini tinggal sebentar lagi ya, diangkat. Minyaknya terlalu banyak, kurang sedikit. Cantik, teman-teman. Harum. Telur. Waktunya dibalik. Wah, lihatlah teman-teman, cantik. Wah, baunya juga harum. Buat nasinya, teman-teman. Ini yang di kulkas ya. Yang ada di kulkas, terus aku sekali masak yang di sini ya, teman-teman. Habis teman-teman ya, nanti aku rendam pakai air ini, biarkan apa ya, panas dulu sebentar, baru nanti dikasih bumbunya ya teman-teman. Ini nasinya udah hangat ya teman-teman, boleh dimasukkan bumbunya ya. Sedikit demi sedikit dulu, diaduk rata gitu ya teman-teman. Habis teman-teman, habis. Kita aduk rata dulu, terus nanti diincipin ya.
bumbunya udah ada asinnya, agak cukup apa enggak bumbunya. Asinnya udah ada, pedasnya juga udah ada. Wah, pedasnya juga pedas banget teman-teman ternyata. Tinggal nambahin masako sedikit aja. Aku tambahin masako. Kalau garamnya udah nggak ada, tentu saya. Sedikit aja. Ntar aja teman-teman, habis ini terus boleh dimakan, simpel praktis. Terus taburin bawang goreng ya teman-teman. Terus dikasih telur, telurnya ya. Kasih hiasan timun teman-teman. Lihatlah teman-teman, cantik kan? Siap makan. Alhamdulillah matang teman-teman, lihatlah. Ih, rasanya kayak nggak mau dimakan, lihatlah cantik banget. Bumbu instan, simpel, praktis, enak, mantap. Sebelah lagi mau makan ya teman-teman. Ini aku belah gini ya, separuh-separuhnya buat nanti. Jadi kalau begini kan bisa ambil bawang gorengnya tadi juga udah ditabur, juga bisa ambil separuh timunnya. Ini juga udah pedas ya teman-teman, nggak usah dikasih sambal juga nggak apa-apa, yang masih suka dikasih sambal juga nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, mau makan dulu ya teman-teman. Minum air dulu. Kalau makan nasi goreng harus banyak-banyakin minum air ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak teman-teman, bener enak, bumbunya juga terasa. Ada bawang gorengnya, sedap.
bawang goreng. Kalau bikin nasi goreng ya teman-teman, kalau bisa malam masak nasi lalu ditaruh di kulkas, nasinya akan bagus. Cocok sama cuacanya teman-teman, di luar lagi hujan. Pedasnya juga oke. Berkeringat ya teman-teman. Nasi goreng harus panas-panas, hangat-hangat nanti makan ya. Kalau udah dingin, udah lain lagi. Alhamdulillah sudah selesai dan ini bisa buat nanti ya teman. Có sợi gì? Mở hả em, mở hả em?
brand. Wah, kentai kok. Brand. Ini belanjaanku hari ini ya teman-teman. Ini adalah seledri, batang seledri ya. Ini nantinya mau taoseng tak kasih paprika ya. Paprikanya ada di kulkas karena apa ya, kadang masak paprika itu nggak habis, jadi dipotong sedikit-sedikit buat variasi gitu ya teman-teman. Kalau supnya ini maunya tak apa, sup babi sama ini ya, ini apa, sujinya baru ambil di freezer ya, suji. Terus nanti tak kasih lampahan ini buat sup. Kalau ini mau ungkep man ya, ungkep daging babi. Tadi juga beli supermarket, beli minyak tiram, saus tiram ya teman-teman. Terus ini aku ada daging babi ya teman-teman, masukkan kulkas ya. Ini daging babi buat sop. Kalau ini ikannya nanti digoreng terus dibumbu kecap. Terus ini baikuat ya. Nah, ini baikuat nanti buat ungkep waluh putih tadi ya teman-teman. Nah, jadi menu majikanku ada ikan laut, ada sop, ada sayur ya. Sayur ini ada paprikanya teman-teman. Paprikanya ada di atas ini. Ini warna kuning, ini warna merah, warna hijau di dalam. Jadi ini paprikanya nanti buat oseng seledri itu tadi ya, batang seledri. Jadi ada 4 menu ya. Ada sup, ada ikan laut, ada 2 sayur. Sayurnya walau putih diungkep sama daging babi, terus ini nanti ditumis aja sama paprika. Terima kasih ya sama sobatku semua dimanapun berada yang telah menonton video saya ini ya. Moga video saya ini bermanfaat, berguna, dan bisa menghibur teman-temanku semua dimanapun berada. Dan jangan lupa ya, kasih saya subscribe, like, komen, serta pencet tombol loncengnya. Agar teman-temanku semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan saya akhiri vlog saya ini ya teman-teman, saya mau lanjutkan pekerjaan lain. Apa bersihkan kamarnya majikan, mau saya dapur. Maaf ya teman-teman, saya nggak bisa melanjutkan videonya karena memang waktunya udah mepet banget ya. Jadi aku harus buru-buru mengejar waktu sebelum majikan pulang. Pekerjaanku yang apa, yang luar ya, intinya harus udah beres semua. Dan saya akhiri vlog saya ini, dan tak lupa saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya teman-teman, kasih saya subscribe, like, komen, serta pencet tombol loncengnya ya teman-teman, agar teman-teman semua bisa mengikuti video-video saya berikutnya. Dan jangan lupa ya teman-teman, dukung channel aku, Mbok Ewen Wen. Dadah.